Assalamualaikum and hello guys, welcome back to my channel. Bersama saya lagi, Nazif Nasharuddin, masih lagi host anda untuk hari ini, man. Alright, sebelum kita start, saya nak beritahu semua yang saya berjaya masuk ke Beytuber Stage. Alhamdulillah, from Wafiy Official TV, so thanks Wafiy. So, untuk task pertama saya, saya kena mencari sebuah combo menggunakan family Valkyrie. Boleh pilih Valkyrie dulu sampai Valkyrie sekarang. Dan Valkyrie yang saya pilih adalah ini dia. Tak jadi. Sekali. Ah, gitu. Alamak, cabut. 1 hour later. Ini dia. Brave Valkyrie. So, untuk mendapatkan ultimate combo untuk Brave Valkyrie ni, setelah 3 hari, 3 malam saya tidak tidur mencari, menggabungkan seluruh pemboleh ubah, dia malarkan, gerak balas, manipulasi dan mendapatkan satu hipotesis dan membawa kepada fotosintesis. Stop it. Get some help. So, saya dah jumpa combo terbaik untuk Valkyrie, Brave Valkyrie. So, video ni tak boleh lama, 5 minit je. So, tanpa tunggu lama, jom saya tunjuk satu persatu combo untuk Brave Valkyrie. Let's go! Alright guys, untuk combo ultimate Brave Valkyrie. So, yang pertama semestinya Brave dan Valkyrie. Untuk chassis dia, saya menggunakan ni dia, chassis 2 attack ataupun 2A. Sebab tak tukar kenapa? Sebab chassis 2 attack ini memang dah sempurna bila dengan Brave Valkyrie. Dan kita hanya perlu tukar driver sahaja sebab evolution dash macam kurang lah, kurang. So kita akan buat lagi kuat. Saya akan menggunakan ini dia, driver jolt dash. Wow. So teman-teman boleh kita assemble. Jadi saya akan menggunakan three wing mode, yang di mana blade dia akan sejajar dan dapat 3 blade saja, 3 wing. So kita masukkan jolt dash. Alright, ini dia Brave Valkyrie bersama Jolt Dash dan 2 Attack. Ultimate combo untuk Brave Valkyrie milik saya. Oh, milik saya sendiri. Macam sendiri punya. So, tak betul lama, jom kita battle dengan B yang lain. Tengok kuat ke tak kuat. Let's go. Alright guys, untuk B yang pertama, kita akan fight dengan Infinite Achilles bersama Infinite Sword. Let's go. 3, 2, 1, shoot. Alright, kena pegang. Wow, itu dia satu knockout daripada Brave Valkyrie, over finish. So, kita teruskan dengan next B, Curse Satan. Let's go. 3, 2, 1, shoot. Alright, itu dia. Wow. Satu pertama yang agak kuat daripada Brave Valkyrie. Okay, tunggu buat pusingan biasa saja. Itu dia Brave Valkyrie lawan dengan defense beat. Dia pun menang. So, Brave Valkyrie menang. Next, kita lawan dengan left spin balance beat, iaitu King Helios. Let's go. 3, 2, 1, shoot. Right. Wow, satu hentaman yang sangat-sangat kuat daripada ultimate Brave Valkyrie kita. Dan dia menendang keluar King Helios. Over finish. Kita teruskan dengan next bay. Alright guys, kita dah test dengan right spin attacking dengan defense dan left spin balance. So kita try dengan ini pula, Raja left spin reach longiness attacking bay. Let's go. 3, 2, 1, shoot. Alright. Attacking left dan right. Wow, itu dia satu hentaman yang sangat kuat daripada ultimate Brave Valkyrie kita. Dia menang keluar Rage Longiness. Wow, over finish. Ultimate Brave Valkyrie kita menang. Mantap. Alright guys, itu saja video kali ini untuk task pertama dalam BeyTuber Stage, mencari combo Valkyrie. Dan combo saya ialah Brave Valkyrie bersama Jolt Dash dan 2 attack dalam 3 wing mode. So apa kata korang, kuat ke tidak combo ni? So boleh komen kat bawah eh. Dan jangan lupa untuk tekan like, share dan subscribe. Itu saja video kali ini. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum. Dadah.